Ay, empat pisang. Empat pisang, pisangnya baik deh. Eh, bagi-bagi ni. Baik-baik. Pisang dah makan tu? Kurang. Oh, ni buah. Kok mayu lah pisang. Oh. Ay, kami kita nak dempak ni jadi dia. Dia mayu lah. Benda dia gawak ni. Dia kita sama. Pak dulu nyari kemain. Tapi saya putus. Enggak lah. Kita isi di orang. Okay guys, selamat petang. Bertemu dengan lagi dengan aku dalam Dom Anut channel guys. Jadi kali ini aku berada di salah satu tanah kebun yang mak aku tanam sayur dia. Okay guys, kita tengok apa yang ada di sini guys. Jom. Guys, ini ada buah kantan. Ini bunga dia. Ini buah dia, guys. Banyak bunga nih. Bedau. Namanya? Ambil. Bukan apa daun penyanyi, daun yang pun. Tok, kayu kristal tu nak? Mi? Nggak, nggak. Putak aku, usia tak tahu tadi. Okay guys, bak sayur itu, kebun sayur itu macam-macam jenis sayur bisik dia tanam. Bakar macam contoh jagung. Sini juga ada pokok pulur kita orang panggil. Tapi korang pasti dalam bahasa Melayu apa? Yang nanti saya tunjuk buah dia guys, ya. Okay, sekarang kita pergi melihat di kawasan sekitar apa yang ada ditanam sini. Guys, jom, 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 jom. Guys, seperti biasa di sini ada daun ubi, keladi, nih cangkok, daun cangkok, halia guys, halia. Oh ini cili, cili dia belum lagi mengeluarkan buah. Ini halia lagi guys. Nah ini pokok apa ni? Pokok, oh, pokok cili ni, saya fikir ni. Wah, labu, labu, besar kan, besar. Ada dua biji. Sekarang ada dua biji sekali. Sekarang kita putar-putar lagi. Guys, tu buah apa tu guys? Tu kami orang panggil dia buah. Buah busut ya kalau bahasa Dayak. Ini pokok mempelam guys, pokok mempelam. Tengok apa besar ni, berapa lama ni sudah sini. Saya fikir ini lebih dalam 15 tahun ni, lebih ni sudah. Tengok ni, ini memang setiap tahun akan mengeluarkan bunga guys.
Oke, di sini juga mak saya ada tanam pokok pisang. Pokok pisang ini senang guys, kita tumbuh, kita tanam satu, dia akan tumbuh banyak kali lepas ni. Tunggu dia tua, kita boleh ambil dia guys. Jantung pisang guys, bagi peminat-peminat yang suka makan jantung pisang, yang ini memang sedap guys. Ini sayuran dia. Oh, terdapat juga daun-daun pisang, daun-daun pisang, daun ubi. Guys, kalau untuk daun ubi yang macam ini guys, yang saya pegang ni, yang ini lebih sedap dari dia, bagi saya lah, lebih sedap dari daun ubi yang lain. Kan ada dia banyak jenis daun ubi, ada yang besar, ada yang kurus. Kau lihat ni, dia iban tu. Nama lagi bisnis piaknya ni, kecalak. Tu nama tu, cabai nama tu? Cabai pedas, cabai padi. Cabai padi, ini anak dia. Pokok kantan, ini memang senang kita tumbuh. Memang diperlukan untuk memasak ikan. Memang sedap guys, untuk memansuh. Ah, ini daun yang saya cakap tadi. Daun ini sama dengan, dia ada dua jenis ya. Dia ada banyak jenis lah, daun ubi ini saya fikir lah. Okay, kalau yang kita lihat sekarang ini ada dua jenis. Okay, ada yang kurus nih. Kalau yang daun yang lebih dari apa, kurus ini, jenis yang kurus ini dia lebih sedap lagi kalau dibandingkan dengan yang besar ini. Hey guys, jom. Wah, 5 pun sudah ada buah sudah. Ini petai guys, petai. Pokok-pokok apa? Anak-anak pokok petai. Kita belum tanam lagi sebab dia belum cukup kuat lagi. Bayam semua dimakan serangga guys, sayang tu. Semua dimakan serangga. Guys, cuba komen tu, siapa-siapa yang tahu ini di tempat kalian ini dia panggil sayuran apa ya. Ini sayuran apa ini, ini boleh kita makan nih. Dia punya pucuk-pucuk ini pun boleh juga kita makan nih. Ini boleh kita makan nih, buah ini memang sedap guys. Pokok ubi guys, pokok ubi. Pokok kristal. Okay guys, sekian perkongsian kita dari kebun kecil mak saya guys. Kecil-kecil pun ada juga lauk kan guys kan. Okey, apa-apa pun itu sajalah untuk petang ini guys. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya guys. Jumpa lagi.